Assalamualaikum dan halo geng. Salam satu bikers lah. Kembali lagi ke channel Makan Motor dan Touring Noah TV. Seperti biasa channel aku ni untuk memujuk abang-abang yang di luar sana yang nak berkecimpung dalam motosikal khususnya touring. Jangan lupa share, like dan subscribe lah. Makan Motor dan Touring. Baik, hari ini kita berada di pit stop AUS lah. AUSS AUS pit stop 140 yang terletak di Puchong. First time aku tengok pit stop ni AUSS ni, aku ingat di Australia. Rupanya di Puchong saja. Baiklah, di dalam pit stop ni kat sini adalah pengkhususan, dia adalah specialist di dalam TRK 502 ni lah. So dia punya owner pun dengan co-owner dah lama berkecimpung dalam motor TRK 502. So hari ni kita nak sembang pasal tayar tube versus tubeless. Untuk abang-abang di luar sana, apa itu tube dan apa itu tubeless. Nanti kita, dia ada kebaikan, ada kelebihan dan dia ada kekurangan, tapi kita akan bincangkan dan terletak di tangan anda untuk membuat pilihan. So kita sekarang berada di Puchong. So di sini aku datang sini yang menukar tayar dan juga aku pasang bendera sepenuh hari kemerdekaan ni. So di dalam sini juga ada berbagai-bagai accessories lah, accessories yang dijual dekat sini. Apa boleh datang lah, mai jengok-jengok di Puchong. Di Puchong dia ada macam apa nak tukar belly pan ke, ataupun skid plate lah. Apa nak tukar tayar tubeless ke, apa nak pasang accessories lampu ke, nak tukar sprocket ke, macam itu lah. Aku cerita pasal sprocket di sini lah. Dan di sini juga aku fahamkan hampa boleh upgrade TRK 502X hampa tu, ni masa aku cerita sekarang ni, kepada TRK 502X 2023. Caranya anda hampa kena order dulu swing arm. Pernah aku cerita swing arm tu yang berat dia di China 3 kilo, 3 kilo akan kurang. Ini claim in China. Dan juga TFT depan tu, yang display channel TFT tu, hampa boleh mai tukar di sini dengan syarat hampa order dulu lah. Barang tu tak ada, dia kena order dulu daripada TRK QJ motor di China. So hampa boleh upgrade motor hampa dekat sini lah. So di dalam ni pelbagai-bagai accessories, pelbagai-bagai spare part, hampa boleh datang check. Dan baru-baru ni garage ini juga telah dapat pertaulihan ataupun menjadi formal official untuk TF motor juga. Untuk hampa tengok di sini, tempat-tempat ni belum lagi di repair, dan di sini section ni khas untuk TF motor. Jadi TRK 502X atau 502 Puchong berpusat di sini, dan juga untuk TF motor pun sini akan menjadi official garage atau pit stop. So hampa boleh datang sehingga ambil share location yang telah aku share dekat bawah ni. Okey geng, sekarang kita bersama dengan chairman garage Mr. Apai. Kan gila nama motorbiker saya Mr. Apai ah. Jadi kita akan tahulah sebab sedikit tentang garage ni kan. So garage ni start saya dengar daripada 4x4. Oh, 4x4 memang dah lama. Jadi untuk pit stop Radius 140 ni masuk tahun kedua lah. Kalau tak silap saya pada 19 Ogos 2020 kita start running pit stop ni lah. Mula-mula motor memang TRK 502 lah kan? Memang specialist, kebanyakan barang aksesori apa semua memang 502 lah. 251 ada? 251 pun sekarang 251. Ni dah banyak juga stok juga stock untuk kan. 251. Jadi untuk motor-motor lain macam aksesori macam spotlight, box, sarung tangan apa semua tu, pelbagai adalah aksesori untuk geng-geng motor lain lah, selain dari TRK lah. Maksud kata dekat sini TRK 502 ready stock, yang lain boleh juga order. Saya dengar boleh juga order rim GS. Ya betul. Exhaust boleh juga. Exhaust GS tu boleh GS order tapi order. Agak sakit lah nak dapat stock dia sebab stock. Permintaan tinggi. Permintaan tinggi ya. So kena call order awal lah.
Dan sini apa saya dengar baru dapat official jadi CM Moto kan? Ya betul. CM Moto ah. Ha? Ah, coming soon. Kalau tak ada arah melintang, kemungkinan September nanti kita akan launching CM Moto 3S lah. 3S ah. Sales, service kan? Dengan spare part lah semua sekali. Complete lah. Ya. CM Moto yang macam selalu hangpa tengok video aku ah. Dan owner dia pun sendiri beli MT800. Ah, ya betul, ya betul. MT800 nanti kita ambil gambar okey. So ini garaj yang depa special list in TRK502. So barang macam-macam macam series hangpa boleh upgrade dekat sini ya. So sepanjang hari merdeka ni pun saya pasang okay, merdeka. Okey okey. Selamat hari merdeka. Selamat hari merdeka yang ke-65. 65. Keluarga Malaysia tema tahun ni. Okey. Terima kasih. Jumpa lagi. Alright. Thank you Mr. Chairman. Okey. 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 So sekarang jom kita main tengok, kita sembang apa itu tube atau itu tubeless. So keputusan terletak di tangan anda. Masing-masing ada kelebihan dan kekurangan, terletak di tangan anda. Okey. Tapi aku nak tukar tayar. Ha, surprise. Okey, let's go. Jom. Baik, kita pasal tubeless ah. Tubeless ni untuk membuat dia tidak angin tidak keluar daripada tayar. Lubang-lubang di dalam rim tu kita tampal dengan macam-macam lah, gam ke, silikon ke, resin ke, macam-macam lah. Macam-macam method, ada yang tampal getah lah, macam-macam lah, dia modify. Tetapi apa yang penting yang diperlukan adalah masa untuk dia kering atau masa untuk dia matang. Kadang-kadang hampa kena tinggalkan motor hampa di garaj ya? 2-3 hari baru dia kering. Tapi di sini kita rotate. Kita rotate rim tu, maksud kata hampa bagi rim lama hampa dekat depa, depa dekat sini dah tersiap dah. Rim yang sudah pun ditampal, sudah pun matang, resin atau silikon dia sudah pun kering. Ah, itu menjadi penting. Kita tak nak angin terkeluar daripada rim tu tadi. Ah, sebab kita dah tak ada tube. Ah, so di sini boleh datang di sini tukar, depa buka, tukar hampa punya tayar, rim lama hampa depa ambil, rim baru yang sudah pun tertampal depa tukar masuk dalam ni lah. So harga boleh PM di sinilah. Jadi hari ini kita cerita pasal tayar, tayar macam hari tu kita dah cerita pasal Harley Davidson kan. Getah kompaun boleh mati. Mati tu maksud kata walaupun dia panas, okey? Getah tu tidak akan lembut dan tidak akan mencengkam dekat asfalt ataupun dalam tar lah okay? Tapi tayar sebenarnya, kita cerita pasal compound, dia ada pelbagai-bagai jenis tayar. Apakah tayar yang sesuai? Apakah tayar yang bagus? Okey, mari kita discuss pasal tayar. Tayar ni kita tengok compound dia, iaitu getah yang diperbuat daripada, dan juga dia punya bunga lah, bunga. So bunga tu maksud kata kita tengok dua ni aja lah. Ni adalah dua elemen yang terpenting lah kan. Ada lagi benda-benda lain yang boleh kita tengok lah. Jadi untuk motor yang high performance, compound getah dia adalah lembut, cepat panas. Jadi dia lebih mencengkam. Dia mencengkam apabila tayar tu panas. So untuk yang cornering-cornering yang agresif, so dia boleh apa orang kata tu, dia boleh cornering dia mencengkam lah kan. So dan untuk performance kaki track, tahulah semua lembut lah. Tapi selalunya yang ni jarang orang pakai sebab tayar ni mahal, cepat haus, memang untuk berlumba, untuk di track. Ada setengah-setengahnya aku pun tahu member-member pun ada yang ada tayar khas dengan rim khas. Untuk pergi kerja dia pakai tayar tu, untuk dia nak layan corner, dia tukar lagi tayar. Dan untuk masuk race, dia tukar lagi tayar. Yang ni untuk siapa yang ada bajet lebih lah. Kalau untuk touring long distance, contoh tayar-tayar Bridgestone T31, Pirelli Angel GT, Michelin Pilot Road, Corsa Cross S, ini untuk touring lah selalunya. Dan bunga dia, kalau kita tengok bunga dia, bunga yang besar, longkang dalam dia, longkang dia, bunga, aku pergi longkang tu, longkang dia dalam. So dia lebih kepada untuk off-road. Okay, untuk off-road tu maksud kata yang selut-selut tu dia boleh bergerak lah. Kalau kita pakai tayar yang bunga yang tak besar ataupun longkang dia yang tak berapa nak dalam, so dia susah sikit nak mencengkam lah. Jadi untuk daily commute lah, khususnya untuk yang tiap-tiap hari nak buat ulang alik kerja, selalunya kompang getah dia agak keras lah sebab dia akan tahan lama, endurance dia lebih, orang kata apa tu, shelf life dia agak panjang.
Tapi janganlah pula layan corner, kadang-kadang dia tidak didesain, tidak didesain untuk mencengkam apabila ia corner. Dan juga yang untuk performance punya, yang kita tahu untuk weekend warrior, untuk performance punya ni kadang-kadang dia tak masuk track pun lah. Tapi yang untuk performance ni, dia selalunya ada dual compound. Ni special sikit lah, tayar ni mahal lah. Dia dual compound. Dia sama ada di tengah-tengah dia, bahagian tengah dia hard ataupun medium hard. Tetapi di bahagian tepi dia adalah soft. Tengah dia tu, compound getah dia tu keras ataupun medium, tepi dia tu lembut. Sebab apa tepi lembut? Nak layan corner lah. Nak layan corner kan. Itu sebab sedikit tentang tayar. Okey, sambil tunggu-tunggu motor siap di garaj ah. Okey, kat depan pit stop ni ada kedai kedai menarik juga untuk review makan kita hari ni. Kedai KA Kelate ah. KA Kelate kat depan ni, tengok tu bersih kedai dia, ada bunga-bunga, okey. Cantik. Kat sini ada nasi kerabu ah, nasi kerabu. Dan juga ada ni sup tulang keting, ada singgang. Macam-macam lah kat sini lah. So sedap lah makan di sini. So pelbagai hidangan pantai timur lah. Kelantan lah. Masakan dish Kelantan. So dekat sini tengok tu ada gulai singgang lah. Gulai singgang, ada gulai darat ni kot. Gulai kawah lah. Gulai kawah, dan tu ada gulai kerutup. Tapi tu lah. Gulai kerutup. So di sini. Dan hari ni aku ada nasi kerabu lah. Nasi kerabu dia colour kuning lah. Dia kata dia tak ada colour biru lah. Colour biru tu adalah daripada bunga telang. Bunga telang. Okey, dah siap dah kot motor. Jom kita pergi ambil motor. Kita pergi sambung sembang lagi pasal tayar, rim, tube dan ganti tubeless lah. Okey, jom kita sambung sembang. Baiklah, part 3 review aku 1 tahun lebih pakai TRK 502X. Okey, kali ni kita sembang pasal tayar. Tayar. Seperti kita tahu, TRK ni ada datang daripada dua versi, satu SP dan juga X. Dan SP ni dengan TRK X, apa yang menjadi bezanya adalah rim 19 depan untuk X, 17 depan untuk SP ya, ataupun standard lah. Standard lah kita panggil senang lah. Jadi sebelum kita cerita pasal tayar, kita cerita pasal rim dulu. Okey, rim yang untuk standard dan SP adalah daripada cast alloy ataupun lebih kenali sebagai sport rim. Sport rim bagi abang-abang yang luar sana. Yang untuk X pula, dia rim lidi atau rim spoke, spoke rim. So, apa perbezaan kedua-dua ni? Kita sembang pasal rim dulu. Untuk cast alloy rim yang sport rim tu, yang untuk SP tu, untuk pengetahuan abang-abang yang luar sana, rim seperti ini adalah rim yang kalau tak boleh dibawa off-road sebegitu kerap. Kerana rim ini boleh pecah, boleh patah. Masuk kata kerap tu tiap-tiap minggu hampa lenjan pergi off-road, terlanggar batu dan apa. So, setahun, dua tahun dia mungkin boleh pecah lah. Dibandingkan dengan rim yang lidi tu, dia lagi kuat sebenarnya. Sebab tu kita pakai dia untuk off-road. Dan lidi tu kalau dia rosak satu, boleh ganti satu lidi tu. So, tetapi spot rim alloy tadi tu, alloy cast alloy rim yang spot rim tadi tu, bukanlah tak kuat, kuat. Cuma kalau hampa lenjan tiap-tiap hari pergi off-road lah, apalah setahun, dua tahun, tiga tahun, dia mungkin boleh patah lah, mungkin boleh patah. Jadi itulah bezanya. Dan topik kita seterusnya, selain daripada rim, adalah tube dengan tubeless. Okay, untuk abang-abang yang duduk sana, tube adalah tayar motor yang ada tube lah kat dalam lah. Ada tube. Macam basikal tu lah. Ada tube. Tak tahu sekarang ada basikal tak ada tube. Yang tak ada tube, kita panggil tubeless. Tubeless tu dia tak ada tube. Maksud kata, dia terus tayar je dengan rim saja. Jadi dia tak ada apa-apa tube di dalamnya. So, topik kita hari ni, apakah perbezaan kebaikan dan kelemahan tube dan tubeless? Ramai yang kata, tubeless lah bagus, tube lah tak bagus. Okay. Kat dalam ni, kita akan sembang poin-poin dia. So, kita akan tengok kelebihan dan kekurangan, dan hampa sendiri yang akan menentukanlah apa jenis tayar yang hampa nak pakai. Baiklah, untuk pertama sekali kita pergi kepada tube. Okey, tube ni maksud kata di dalamnya ada tube, ada getah, ada macam belon yang kita boleh buat pelampung, kan?
Jadi apakah kelemahan dia apabila kita pancit tayar, iaitu pancit jenis, dia ada banyak jenis pancit lah, pancit yang banyak tercucuk dengan paku, tercucuk dengan skru di tengah jalan. So pancit yang tersangat, orang kata apa, kecil ya, dia kita kena tukar satu tube tu, maksud kata kita kena bawa keluar daripada daripada motor kita, daripada apa ni, orang kata apa, swing arm kat belakang, kalau tayar belakang yang patah lah, kalau tayar belakang yang bucok lah, keluar dari si arm, nak kena buka balik, nak kena keluarkan daripada rim tube tu, ganti balik dia menjadi satu benda yang susah. Tetapi kalau untuk tubeless, kalau dia bocor jenis yang kecil-kecil ya, tercucuk paku, tercucuk skru, dia hanya boleh diletak orang kata apa tu, getah kecil yang dia orang panggil cacing ya, cacing macam langgambang tu, cacing. Sebab tu kata penukaran tayar begitu senang. Itu poin yang nombor satu lah. Pakai tubeless senang tukar. Kalau pancit, maksud kata kita sumbat saja cacing dalam tu. Okey, lepas tu kita masukkan angin, dia terus boleh jalan balik lah. So cacing ni pun ada kit-kit dia lah, okay. Dan yang kedua, kalau berlaku kebocoran yang besar, maksud kata terkoyak apa punya getah apa ni tayar tu, contoh kata tergoyak getah tu, hampa naik off road kena batu-batu besar-besar macam ni ni, yang apa tu, tajam kan, ataupun hampa terkena besi skru, besi apa tu masuk kat highway, masuk kat hampa punya apa tu tayar tu, lepas tu bila hampa lambat berhenti, dia jadi terkoyak. So bila terkoyak besar ni, jangan kata cacing, ulang sawah pun tak boleh selamatkan dah. Sebab kalau tube yang tak yang tu, kalau dia terkoyak macam tu, hampa hanya tukar tube saja, tayar tak payah tukar. So maksud kata ada hampa sempatlah pergi workshop nak tukar kalau terkoyak besar kan. So itu kelebihan ataupun point-point untuk tube dan tubeless lah, harap faham. So maksud kata kalau terkoyak besar tu, tube yang bagus lah. Okey, kalau terkoyak kecil tu yang masa terkena kebocoran sikit-sikit paku ke apa tu, tubeless sesenang sebab dia boleh pakai cacing. Okey, kalau dah terkoyak besar tu, cacing pun tak boleh pakai. So jadi kata bila motor apa tu, Z800. Okey. Maksud kata kalau hampa mengembara jauh-jauh, lepas tu hampa takkanlah nak bawa kalau tubeless jalan yang teruk lah, macam kata hampa pergi luar negeri yang jalan yang teruk-teruk tu, mestilah hampa akan prefer tube. Okay, prefer tube sebab dia senang tukar dan hampa boleh bawa tube seperti sini lah, aku tunjuk lah. Haa ni, bawa tube untuk spare, nampak tu? Ni tube bawa untuk spare, ni tayar depan lah. Alright, ini satu lah, bawa tube. So selalu-selalu aku bawa dalam ni tube, dan dalam ni juga aku bawa pump lah. Haa, pump. Nampak? Bawa pump sini. Nampak jatuh pula. Nampak tu? Pump. So aku rechargeable pump lah. Pump. So maksud kata tube lah, kalau ada tube. So tapi kalau nak mengembara jauh-jauh, takkan kita nak bawa satu tayar macam langgambang tu kan? Haa kan? Kalau mengembara jauh-jauh tempat yang off-road, tempat yang agak terrain dia agak ganas lah. Terrain tu bentuk muka bumi yang ganas, mesti yang bawa ni kan. Okey, itu point dia lah. Kalau hampa tahu tube dengan tubeless. Dan yang ni yang ni adalah paling dikuatiri oleh yang pakai tubeless lah, iaitu apabila rim akan bengkok. Rim bengkok ni angin akan terkeluar. So kita akan, tayar akan pancit, tak boleh nak tukar tayar baru selain selagi rim tu tidak di repair lah. Jadi kalau kita rosak di tengah-tengah hutan ke, di tengah tempat terpencil ke, agak susah lah nak pergi repair. Tu yang kelemahan tubeless lah. Okay. Jadi kalau yang pakai tube pula, apabila rim bengkok, rim angin dia still tak keluar, dia still boleh bawa lagi pergi workshop dan repair. Maksud kata itu kelebihan dia yang ada tube, angin tak akan keluar. So bila angin tak akan keluar, dia di tempat-tempat yang terpencil, apabila angin tu terkeluar, dia akan still lagi boleh dibawa. Sebab tu kita tengok orang-orang off-road, dia bawa motor, dia pakai rim ada tube. Okay? Di mana kalau kita rosak di tempat-tempat yang terpencil, angin masih boleh lagi ada, kita boleh keluar daripada tempat itu dan pergi ke
workshop yang berdekatan. Jadi itulah dia, rim yang bengkok susah untuk tubeless. Tetapi ada satu benda lagi perbezaannya, motor yang pakai tayar tube ni dia agak cepat panas, dia agak cepat panas bila dia pusing beratus-ratus kilometer, bukan dekat-dekat tak apa, tak panas, dia akan jadi panas compare dengan tayar tubeless yang tak ada tube, dia lambat, dia tak panas. Maksud kata okey lah temperature, sebab bila tayar panas sampai mesti ingat pressure angin akan naik. So kalau ada hangpa beli pressure monitor tu, beli hangpa tengok betul-betul dia punya pressure monitor tu, pressure akan naik kalau tayar tekanan tayar, angin dalam tayar akan naik kalau dia panas. So tube cepat panas compare dengan tubeless kurang panas. Okey, so hangpa tentukanlah. Jadi sebab itulah X Avenger dia pakai tube. Dia sebenarnya design untuk hangpa masuklah hutan, enduro, tempat yang dahsyat-dahsyat ganas. So masa kata tak payahlah hangpa bawa satu tayar tu, bawa tube sajalah. Tetapi hari ini aku telah tukar kepada tubeless tayar aku. Sebab apa? Okey, ini agak boleh dibincangkan lagi lah, dibincangkan lagi. Kerana tayar yang ada tube, okey, tayar yang ada tube pada pendapat aku tidak berapa sesuai untuk bawa highway dalam keadaan yang laju. Sebab tayar yang ada tube apabila terkena paku, terkena kebocoran, angin dia cepat keluar. Nak kata meletup, bukan meletup lah, dia cepat keluar. Maksudnya kita boleh hilang keseimbangan yang begitu cepat. So maksud kata kita boleh tergolek lah. Okay, dibandingkan dengan tayar yang tubeless, tak ada tube, tak tubeless, apabila dia terkena paku, dia terkena apa pun, angin yang keluar tu agak lambat. So maksud kata kita boleh rasa lagi dia punya tergodek-godek tu lah kan. Maksud kata kita tak hilang keseimbangan. Jadi pada pendapat aku, lebih elok kita yang naik highway ni bawa laju, lebih baik tukar kepada tubeless. Okay? Kerana apa? Di jalan raya di Malaysia ni, terutamanya jalan yang di sebelah kiri, selalu terdapat paku-paku skru-skru yang terkena tayar. Pasal itulah untuk abang-abang yang luar sana yang baru tengok biker-biker selalu bawa di sebelah kanan laju, sebab dia pun tak mau bawa di sebelah kiri sebab banyak paku-paku. Siapa yang tak bawa paku ni tak tahulah, tapi bukan nak kata siapa tak bawa ke apa, itu wallahu alam lah. Mungkin ada orang tak bawa nak buat khianat anaya, kita tak tahu. Tapi sebenarnya majoritinya paku-paku skru-skru ni adalah daripada kenderaan-kenderaan, mungkin bawa yang bawa lori yang tergugur daripada kenderaan lain. Dan apabila hujan, bila hujan ayak bawa paku-paku skru tadi berada di sebelah kiri. So aku jarang ikut belah kiri, aku ambil tengah atau kanan, sebab aku tahu situ banyak paku lah, skru yang mungkin jatuh daripada lori ke, van ke, kenderaan ke, kita pun tak tahu. Apabila hujan dia bawa ke kiri. So sebab itulah aku selalu bawa ke tengah ataupun kanan. Jadi itulah sebenarnya sebab apa aku menukar kepada tubeless. Tubeless sebab aku pun, walaupun aku guna jalan raya persekutuan, tapi kadang-kadang pecut juga highway kan. So dia untuk demi keselamatan. Apabila terkena tayar, dia tak berapa meletup, tak berapa hilang sangat keseimbangan lah. Tapi kalau nak jadi tu, jadi juga. So itu adalah serba sedikit perkongsian pasal tube dengan tubeless. Apa baik buruk tube dan tubeless. Tapi kalau apa jenis lenjan off-road tiap-tiap minggu, tiap-tiap hari, baik bawa tube lah. Bawa tube, baik tak payah nak tukar tubeless. Ataupun apa jenis pergi merantau sampai negara-negara yang terrain atau jalan je ganas, merantau ke luar negeri, baik bawa tube lah. Sebab tube ni senang, takkan nak bawa tayar seketui-seketui tu kan. So jadi masing-masing lah. Aku dah bentangkan apa yang tube, tubeless, pro and cons, yang bagus, yang tak bagus, yang lemah apa, hampa sendiri yang buat decision, cara pemanduan hampa. Itulah ya. Okey. Jadi jom kita tengok hari ini sempena kemerdekaan Malaysia. Seperti yang tengok tadi, aku pasang bendera. Bendera dan batang ni tadi batang yang pegang bendera ni, dia ada lampu merah dekat atas dia tu, lampu merah ni untuk keselamatan jugalah. So keselamatan juga. So hari ini
Aku buat di pit stop 140 AUS, AUSS ni. Tayar aku buat tubeless dan juga aku pasang bendera, batang bendera sepenuh hari kemerdekaan. Jadi kita merdeka, merdeka, merdeka jiwa, merdeka minda. Jangan lupa share, like dan subscribe. Makan, motor dan touring. Makan, motor dan touring. Terima kasih kerana menonton. Hai, nanti belum habis lagi ya. Ada lagi. Aku lupa nak share satu benda, iaitu untuk mereka yang khawatir tentang motosikal-motosikal yang pancit dan sebagainya, ada satu insurans. Aku bukan pegawai insurans, aku just nak share, iaitu daripada Alliance, Alliance yang dinamakan Bike Warrior. Bike Warrior ni aku premium dia 160 plus plus lah, aku dah lupa dah, 2 tahun lepas aku ambil, tiap-tiap tahun aku kena renew lah, 160 lebih. Okay, di mana di dalam premium ni kan, di dalam insurans ni dia cover apa punya towing. Maksud kata apa, pancit tengah jalan di satu Malaysia, Singapura termasuk, Thailand selatan kot, tak salah aku lah. Janji dalam berapa ratus meter aku dah lupa. So mereka akan cari dan tow apa punya motor ah. Ni Bike Warrior. Dan satu lagi aku suka, insurans ni bukan cover towing aja. Banjir dia bagi 1,500 papasan ah, banjir. Kalau banjir sekarang ni musim banjir ah. Papasan, accident di antara 10,000, 20,000, tak salah aku. So 20,000 hingga 10,000 kemalangan, kemalangan jiwa, kehilangan anggota, okay, medical expenses adalah dia bagi 500. Okay, dan juga hospital RM50. Dia punya benefit up to 60 hari ya, 60 hari. So banyak juga dia punya ni ya. Yang penting tu banjir tu 1,500 dia bagi papasan lah. 1,500 dia bagi papasan. So itu dia punya Bike Warrior ni. Bike Warrior ni aku rasa harus jugalah ada, sebab nak kita travel tu, kita touring tu jadi best sikit lah, best sikit. Jadi secure lah sikit nak touring kan. Alliance. Dulu aku pakai motor Kawasaki. Dulu Kawasaki pun ada. Sekarang aku tak pasti sebab Kawasaki sekarang dah gabung dengan Bodenas. Dulu Kawasaki ada Tokyo Marine pun. Dia towing satu Malaysia. Kawasaki, motor Kawasaki. Siapa beli motor Kawasaki dulu, memang motor Kawasaki ada. Dia punya sendiri towing. Masa aku dulu pakai Kawasaki lah kan. Sekarang ni aku tak pasti, cuma yang aku tahu sekarang ni ialah Bike Warrior daripada Alliance. Itu je lah. So nak kongsi-kongsi, share-share. Siapa yang nak ambil, boleh lah ambil di, kalau aku ambil di kedai-kedai motor je lah. Mana-mana kedai motor yang ada agent, dia jadi agent, nak ambil kat situ je. Alliance Bike Warrior. So kita share-share lah. Okay, habis.